Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Gue Noris di sini. Gue akan membuat poster sederhana perumahan buat anak desain grafis atau desain arsitektur yang ingin mengiklankan sebuah produk ya, guys, atau sebuah jasa yang kalian miliki. Di sini saya dicontoh contohnya di foto sini. Oke, sudah membuatnya nih di Pixel Lab. Contohnya kayak gini, guys, sederhana saja. Oke, kita langsung saja ke aplikasinya Pixel Lab. Oke, kita tekan. Oke, di sini saya akan membuat ukuran kertasnya menjadi, oh ini, 1980 kali 1280-an, guys. Sini klik 3 titik titik ini di atas. Image size 1980 kali 1280. Ah, ini guys. 1280 kali 1980, height-nya atasnya 1980. Oke. Di sini gue akan mengimpor gambarnya ini. Klik ini, guys. Import. Di sini saya menggunakan ini file-nya arsitektur. Oke. Ya, langsung aja kita klik. Ini kalian ya, yes, diperbagus saja misalnya ini. Oke, diperbagus dulu biar cantik. Oke. Cukup, guys. Oke. Di sini saya akan tambahkan misalnya ini. Kita import lagi, guys. Soalnya di sini saya menggunakan ini, guys. Guys, image interiornya kamar mandi. Nah, ini kalian klik titik kosongan, kosong malan lingkaran, ya Allah. Grogi, guys. Oke. Oke, kita klik ini. Oke, kita atur supaya pas. Kalau sudah pas, kita klik oke. Oke. Kita tempelkan di sini, guys. Nah, terus guys, kita akan tambahkan white atau ketebalan dari sisi lingkaran dari ini. Oke. Mana white kok white stroke. Oke. Kita aktifkan stroke-nya, terserah bebas untuk warnanya. Di sini saya menggunakan warna putih. Oke. Oke. Kurang stroke-nya, kurang manja. Oke. Cukup, guys. Sekali lagi kita akan import. Oke, kita seperti biasa tepakan perbagus menurut kalian aja. Oke, sini. Oke. Kita tambahkan stroke. Ya, kita sesuaikan 7. Dah, sudah selesai. Mantap, bagus. Mantap jiwa.
Terus guys, kita akan apa ya? Tambahkan logo, oke, logo. Di sini saya sudah membuat logonya sendiri, guys. Oke, kita import. Nah, logo mana logo saya? Logo bro. Oke, di sini gambar logo maker. Nah, oke. Kita potong ini. Kita potong, guys. Oke. Kita scale. Kita tempatkan. Oke, di sini saya akan mengganti backgroundnya, guys. Backgroundnya ini kan agak nggak sesuai ya, guys. Jadi saya akan color, masuk ke color, guys. Color. Okay. Pilih warna sesuai. Di sini saya. Biru, oke, akan warna biru. Oke. Oke, langsung saja. Oh, kita tambahkan noise, sedikit noise. Noise mana? Oh, ini dia, noise. Diklik tanda magic ini. Enhancer itu kayak kerapuran, ini kayak mencerahkan atau mengelapkan, ini cukupan. Oke. Di sini saya akan menulis tag, tambah tag, kita double click melayani pesanan itu, melayani pesanan. Oke. Kita pergi ke A, kita size, oke, okay. Terlalu besar, guys. Oke, kita tak anu apa font, kita ubah fontnya. Saya menggunakan Blogger Sans Bold. Oke. Di sini saya akan copy cara ngopinya ini, copy di sini. Di sini. Tapi guys, untuk hurufnya kita perkecil saja supaya membedakan antara judul dan isinya. Satu exterior dan interior building. Oke. Kita edit this. Kita sesuaikan. Oke. Oke, terus kita copy lagi. Copy. Terus guys, kita akan perindah lagi dengan sentuhan shape,
Tidak, oke. Oke, langsung kita berikan hiasan guys di sini guys. Oke. Save. Oke, gunakan save. Saya ubah menjadi apa ya? Kita radius kan. Supaya ada kesan. Kesannya. Oke, kita tambah kopi lagi di sini. Kita warnai biru lagi. Oke, warnai biru. Kita warnai. 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 Di sini jadi di sini ya guys, di kata kita ya boleh kan nomor dan email saya guys. Masih coba saja ini. Terus Gmail. Contohnya nomor aja. Untuk nomor WA. Saja untuk lebih bagusnya. Di sini saya sudah download WhatsApp. Langsung klik. Kita move-nya di sini aja guys, supaya presisi. Kita
selesai kalau lama kanker. Sips. Tambahkan klik ini guys, tambahkan dan stroke. Kita akan lakukan kita saya tambahkan ini guys, shadow. Ceng ceng. Oke guys, sampai di situ saja guys video saya. Mohon maaf ya guys kalau saya grogi atau kata-kata yang nggak begitu jelas. Mohon dimaklumi guys, karena saya masih baru. Thank you guys, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih.